Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa F Tradisi Channel dan juga dulu seluruh dimanapun Anda berada. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan pria Kabayan Kampung Selud di episode terakhir. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa F Tradisi Channel dan juga dulu seluruh yang telah terus mengikuti cerita ini. Mudah-mudahan bisa menghibur pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang lebih utama, ditunggu kritik serta saran buat kemajuan Ekstrasi Channel. Pemirsa, di episode sebelumnya Yuteng masih mengharapkan Kang Kabayan. Lalu bagaimana setelah Johnny Kemod bebas di penjara? Dan ada rencana apa di balik perubahan penampilan si Ambu? Untuk lebih jelasnya, mari pemirsa kita ikuti cerita film selanjutnya bersama Kiselud. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bebas juga, I am free. Selamat datang dunia tibu-tibu. Break my war. I miss you eating. Aku kangen rumahku. Aku kangen mamahku. Mama, hah, rumahku hilang, mana rumahku mana, rumahku. Johnny Kemod udah bebas. Kiteng. Aku bukan Iteng. Pasti Kiteng. Kan, aku bukan Iteng. Coba perhatikan wajahku dengan cermat dan teliti. Iteng. Oh iya ya. Kamu bukan Iteng. Dikira Iteng. Saya mau nanya, rumah saya kemana? Kan rumah saya di sini. Oh iya, saya melihat rumah kamu di bawah mama kamu. Di bawah mama saya? Oper dom sih. Lalu mama saya sekarang kemana? Mana saya tahu.
Oh my god. Mama. Iya, Neneng, sebentar. Mama lagi goreng asin dulu. Mama lama banget. Mama cepetan. Nanti udah nangis. Ada apa, Neneng? Kok nangis? Habis Mama lama. Iya, ada apa? Mama, Neneng. Iya, lo sugan mah makan saya ya. Mama, makan sama apa? Mama masak bejo sama kucai sarang tuum asin peda. Mama, mau dong. Sebentar Mama ambilkan. Mama cepetan. Bunga. Mama kucainya itu sejarnya asinnya nambah lagi mama ya enak lagi mah lagi mama kucainya mau bikin lagi. Mama, miminya mah, miminya. Apa sih nama itu kaus? Mama, cepetan. Lama, mama. Mama, mama, ada yang ngomong. Apakah benar udah kayak Andin mah? Iya, kembaran Andin. Oh, pantesan Kang Ucup ngejar-ngejar terus. Pantesan Kang Ucup gak mau pisah sama Oda. Mama tidak setuju kalau Oda sama Ucup. Kenapa, Mama? Karena Ucup kayak congcorang murus. Mama jahat. Mama jahat. Mama jahat. Hari Kabayan teh ka mana? Menilep bulanan kitu. Kang Kabayan teh ke kota, ingin sekali itu nyusul ke kota. Jangan itu. Di kota mah moal aya pemandangan. Tidak ada gunung. Tidak ada sawah. Tapi itu pengen ketemu Kang Kabayan. Percuma nih itu. Abah tidak bakal setuju. Abah bilang jodohnya itu Johnny Kemon. Makanya Nyi Iteng pengen nyusul Kang Kabayan ke kota. Jangan itu bahaya. Bila abang maksa, Iteng akan kabur ke kota. Iteng. Kenapa Nyi Iteng tidak pernah mencintai itu? Aku sudah kelihatan tua. Kulitku sudah mulai kelihatan keriput. Aku harus nemuinnya udah.
Ambu, Ambu, tunggu sebentar. Ada apa nih, Mumun? Ambu, Ambu, jangan kamu sudah keluar. Wah, yang benar nih, Mumun. Tadi Mumun ketemu, iya Ambu, Johnny Kemot kayaknya udah stres. Maksud Mumun? Ya, dia sudah. Masa sih Mumun? Makanya Ambu, Mumun tidak setuju Nyi Iteng menikah dengan Johnny Kemot. Ambu mau kemana? Ambu mau ke rumah Soda dulu. Mau ikut Ambu? Ya, ayo, ayo. Mau ikut lah, yuk. Ayang, ayang, kalau aku jadi bulan, ayang jadi apanya? Aku jadi bintangnya. Ih, so sweet. Ayang, ayang, kalau udah jadi bunga, ayang jadi apanya? Aku jadi kumbangnya. Sekarang giliran ayang yang nanya, kalau ayang jadi gayung, Neneng jadi apanya? Neneng jadi embernya. Salah dong. Lalu jadi apa? Kalau aku jadi gayungnya, Neneng jadi gentongnya. Ih, ayang gitu kok hina Neneng. Ayah jahat. Ayang jahat. Nyadah. Ambu, ada apa lagi Ambu? Nyadah. Ambu lagi pusing. Kenapa Ambu kelihatan semakin tua nih? Gak kayaknya Oda, glowing. Padahal kan usia kita sama kan ya? Ambu, itu penuaan dini. Terus, Ambu harus gimana ya? Harus kelihatan glowing. Aku pakai susu pemikat. Hah? Susu pemikat? Terus, Ambu gimana kalau Ambu pingin seperti itu? Nenekku, Ambu. Ambu, coba ini pilih yang mana susu yang mau Ambu. Ambu pilih yang ini aja, Nek. Ya, baik. Ini Ambu susuk Nyi Roro Kidul yang munajab kanggo Ambu sok. Baik, Nek. Ini ambil. Barakatuh. Ini juga hadir. Ya, mustajab ini mah. Barakatuh, barakatuh, merah juga hadir saja. Oh, manihong, anu kata orang. Ambu, Iteng. Nya kamarana si Ambu jeung Nyi Iteng nya? Aduh. Kamarana. Cemumun. Abah. Cemumun. Ningali si Ambu teh jeung Nyi Iteung. Temendakan, Bah. Aduh, teuing ka marana nya. Ieu hayam puciteun. Halo, guys. Hari ini saya ditemenin bersama artis yang bernama. Halo. Nama saya Caroline. Saya masih jomblo. Lagi mencari seorang jejaka yang bule. Yaudah. Ambu, ada Abah. Oh my God, ada Abah. Yaudah, gimana ini Ambu? Tenang Ambu. Pasti Abah tidak mengenali Ambu. Yaudah. Kamu melihat si Ambu enggak sama Nyi Iteng? Tidak, Abah. Abah. Baru pulang dari Bandung? Iya, udah. Erika imah ieu teh, tapi panto dikuncian. Paling oge Abah
Ambu sarung ni item nyuci ke Ciharus. Yaudah, eta saha meni mencang bawahnya gitu. Aduh, kenalkan ke Abah tuh. Oh, ini teman Oda dari kota. Oh, dari kota. Pengen meni gelis kia atuh. Iya, Abah. Neng, Neng. Namanya siapa, Neng? Ini namanya Karolin, Abah. Wah, Karolin. Maaf, Abah. Dia bisu, tidak bisa bicara. Oh, bisu. Berarti ngobrolnya kudu make isyarat atuh. Iya, Abah. Napangkeun. Namaku Stephen. Karolin, Karolin, kemana? Oh, yaudah, bilangin sama Karolin, bilangin, Abah suka sama dia, ya. Iya, Abah, kayak anak muda aja. Gimana nanti kalau Ambu tahu? Pokoknya kamu jangan banyak bicara, ya. Buat jajan, ya. Abah. Yaudah, buat jajan. Iya, Abah, ya. Karolin, Karolin. Namamu secantik wajahmu, Karolin. Oh, Karolin. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumahku hilang. Mobilku hilang. Dibawa mamahku. Bendaku hilang. Semua uangku hilang semua. Oh my god. Saya punya ide. Lihat, ada si Johnny Kemod tuh. Oh iya, dari keluar penjara. Iya. Rampok. Ayo. Anda tidak boleh lewat sini. Saya. Cot, serahkan dulu uang kamu. Tenang. Ayo. Jar membawa tasku. Dia pikir dalam tas itu uang, padahal celana dalam. Nah, ternyata dia bohong. Apaan ini? Gak ada isinya. Kembaliin. Nah, kembalikan lah. Oh, dia orangnya noh. Nih. Kurang ajar. Kalian. Gila, Mun. Iya. Tuh, sana. Bener di sana ada orang gila. Bohong kalian, pasti kalian sudah berbuat anarkis kan? Buat apa kita bohong, Mun? Iya, benar. Aroma-aroma kebohongan, rasakan ini. Hiat. Ambu, Iteng, jangan kemana-mana ya. Soalnya hari ini Johnny Kemod akan datang ke sini. Apa? Abah masih memaksa mau menjodohkan itu sama Johnny Kemod? Ambu. Happy Barry Home, permisi. Tuh, Johnny Kemod datang, Gening. Wah. Calon mantu Abah datang. Kali. Bah, saya baru kena musibah barusan, Bah. Apa? Musibah? Iya. Musibah apa, John? Barusan di jalan saya dirampong. Uang 10 juta habis. Astagfirullah, cu. Dedeh teuing. Minantu Abah. Ini saya bawa uang itu buat Niiteng. Agar cepat-cepat nikah gitu, Bah. Oh, buat biaya nikah? Iya.
Tenang, Joni. Nyiteng tak akan kemana. Iya, Pak. Mas Joni? Iya. Emang Mas Joni masa mau menikahi Nyiteng? Iya, Bu. Nah, kalau begitu, kalau Mas Joni benar-benar mau menikahi Nyiteng, anak Ambu, Ambu punya syarat. Syaratnya apa, Ambu? Buatkan dulu rumah buat Nyiteng, ya. What? Rumah? Ya, rumah. Bu, apa-apaan? Nanti kalau juga udah menikah, pasti apa-apa dia bikinkan. Ya, ya, betul. Kalau saya sudah nikah, apapun yang dia minta, pasti saya kasih. Ambu, tolong itu, Ambu. Tolong gagalkan acara Abah. Tenang, Nyi. Nanti Ambu punya ide. Kakidung nyorangan, kakaler nyorangan, katonggoh nyorangan, lelengohan. Nyodah. Ya, Abah. Ini gimana? Sudah disampaikan belum sama Karolin rasa Abah sama dia? Dan bagaimana jawabannya? Karolin mau menerima cinta Abah. Asal Abah tahu syaratnya. Wah, yang benar udah. Apa syaratnya? Karolin minta dibeliin HP. HP? Siap. Nanti Abah belikan ya. Ada satu lagi permintaan Karolin. Permintaan apa lagi, Odah? Karolin minta Abah membatalkan perjodohan Iteng sama Joni Kemod. Jadi, Karolin tahu tentang Iteng? Iya, Karolin semua tahu tentang Iteng. Dan bila Abah menyanggupi permintaan Karolin, Karolin mau jadi istri kedua Abah. Baiklah. Nanti Abah pikirkan. Karolin, kaulah masa depanku, Karolin. Sudah. Karolinnya kemana? Ini Abah udah belikan HP-nya buat Karolin. Wow, bagus banget HP-nya, Abah. Pasti mahal ya, Abah. Buat Karolin, meskipun mahal, tetap akan Abah belikan. Karolinnya mana? Karolin akan menemui Abah jika syarat kedua Abah laksanakan. Bilang sama Karolin, syarat yang kedua akan Abah turuti. Demi Karolin, Abah lakukan. Ah, so sweet banget sih, berber kedua ya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Semuanya telah habis. Yang saya punya sekarang, cinta saya pada Nyi Iteng. Sudikah kiranya Abah menikahkan saya sama Nyi Iteng? Ambu, ke mana? Sudikah Abah menikahkan saya sama Nyi Iteng? Nah, Joni, mohon maaf Abah tidak merestui pernikahan Nak Joni sama Nyi Iteng. What? Abah? Saya mencintai Iteng, Abah. Maaf, Nak Joni, Abah tidak bisa. Oh my God, Abah, tolong Abah. Tidak, Nak Joni, tidak. Maaf, Abah tidak tolong bisa. Tolong Abah. Karolin, kenapa kesini? Nanti kamu tahu. Ayo sayang, ke rumahnya Odah. Aku takut Ambu tahu kedatanganmu. Mas
masih takut sama istri ya? Mata masih dilalatan. Tiap lihat cewek bening kayak aku. Hah? Ternyata kamu tidak bisu. Bukankah Abah tahu kalau Ambu tidak bisu? Hah? Ambu? Iya, ini Ambu. Dasar laki-laki jolot kan. Ambu, Abah, Ambu. Ambu. Sudah lupa ya? Hei, kamar ini hantu. Bohong, bohong, bohong. Hei, hei, hei. Saha ieu saha? Saha anjeun euy. Kaula nu ngagegeuh di pasir Muncang.